Halo guys, selamat datang di channel Pecinta Drama. Di sini kita akan membahas seputar drama-drama yang menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 drama Jepang yang bikin baper part 2. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita bahas. Satu, Principal. Drama ini menceritakan tentang seorang cewek yang bernama Shima, yang pindah sekolah akibat ibunya yang suka kawin. Karena hal itu, ibunya sudah sering cerai dengan banyak pria. Di sekolah lamanya, dia merasa tidak betah untuk belajar di sana. Makanya, dia pindah ke Hokkaido bersama dengan ayah kandungnya yang sudah diceraikan oleh ibunya. Di sekolah barunya, dia bertemu dengan Gen Tatebayashi dan Wao Sakurai. Mereka adalah dua laki-laki yang paling populer di sekolahnya. Akan tetapi, hal itu membuat sekolahnya memiliki aturan bayangan bahwa Gen dan Wao adalah milik semua orang. Jika ada orang yang melanggar aturan tersebut, maka orang itu akan dikucilkan. Meskipun demikian, Shima tetap dekat dengan Gen dan Wao. 2. Waiting for Spring. Drama ini menceritakan tentang cewek yang bernama Misuki yang tidak bisa dengan mudah untuk membuka hatinya kepada siapapun akibat trauma yang dialaminya saat dia masih kecil. Meskipun demikian, dia mencoba untuk membuka lembaran baru saat dia di SMA. Di sana, dia bertemu dengan 4 orang cowok yang adalah pemain basket dan juga memiliki wajah yang tampan. Karena Misuki memiliki sikap yang tidak bisa dengan mudah untuk membuka hatinya kepada orang lain, sehingga perkenalan Misuki dengan 4 orang tersebut dilakukan dengan hati-hati. Ditambah lagi dengan munculnya teman masa kecilnya yang dia pikir adalah wanita, tetapi ternyata adalah laki-laki, membuatnya semakin sulit untuk memilih. 3. LDK. Drama ini memiliki 2 bagian, meskipun pemerannya berbeda, tetapi jalan ceritanya sama. Pada bagian pertama menceritakan tentang seorang cewek yang bernama Aoi yang tidak ingin pindah ke sekolah barunya karena orang tuanya yang pindah ke kota lain untuk bekerja. Dia pun meyakinkan orang tuanya bahwa dia bisa tinggal sendirian. Dia pun tinggal di apartemen. Sewaktu di sekolah, temannya menyatakan perasaan kepada seorang cowok yang paling populer di sekolahnya yang bernama Shusei Kaguyama. Lalu Shusei menolak dengan sangat kasar temannya Aoi itu. Karena merasa tidak terima, Aoi pun mendatangi Shusei. Dan tanpa sengaja dia menjatuhkan Shusei. Sehingga tidak bisa membuat Shusei untuk berjalan lagi. Aoi pun menggendong Shusei sampai tempat tinggalnya. Dan ternyata tempat tinggalnya Shusei berada di sebelah kamarnya. Shusei pun menyuruh Aoi untuk membuat makanan untuknya. Saat sedang memasak, Aoi membuat sprinkle. Sprinkle itu meledak di kamarnya Shusei. Shusei pun tinggal bersama Aoi. Terus, bagian keduanya apa dong? Dari tadi lo cuma bahas yang bagian satunya aja. Bagian duanya mana? Kalau gue bahas bagian keduanya, nantinya yang ada gue malah spoiler. Jadi, bagian keduanya kalian bisa nonton sendiri. 4. Strop Age. Menceritakan tentang Ninako yang merupakan siswi yang memiliki kepribadian yang baik dan jujur. Teman sekelasnya bernama Daiki menyukainya dan dia tahu akan hal itu. Akan tetapi dia tidak yakin bagaimana perasaannya tentang dia. Ninako memang merasakan sesuatu yang tidak biasa saat dia berada di sekitarnya. Suatu hari dalam perjalanan pulang ke kereta, Ninako menemui Ren. Dia menghadiri sekolah tinggi yang sama dengan Ninako. Ren sangat populer di kalangan siswa perempuan. Jadi, siapakah yang akan dipilih oleh Ninako? Apakah Ren atau Daiki? Kalian bisa nonton untuk melihat jawabannya. 5. You are the apple of my eye. Dari semua drama tadi, ini adalah drama terbaik menurut gue. Gile sih, memang the best lah nih drama. Drama ini merupakan remake dari versi Taiwannya. Kalau yang Jepang gue bisa bilang the best, maka yang versi Taiwannya ini lebih the best lagi. Tapi gue akan bahas yang versi Jepangnya di sini. Kalau gue nonton nih drama, gile sih baper abis coy. Nih drama menceritakan tentang Kosuke Mitsushima yang memiliki sifat kekanak-kanakan dan malas belajar. Lalu gurunya menyuruh seorang cewek bernama Hayase Mana untuk mengajarnya. Di sini kelihatan kayak drama romance yang lain,
biasa-biasa saja. Biasanya kan drama-drama romans yang lain, setelah itu mereka pacaran. Memang sih Kosuke dan Mana akhirnya pacaran. Tetapi ada yang berbeda. Yang membuat gue tambah baper lagi, itu adalah... Memang nih drama the best deh. Gue rekomenin lu untuk nonton nih drama lebih dulu dari drama-drama tadi di atas. Itulah 5 drama Jepang yang bikin baper menurut pecinta drama. Jika menurut teman-teman ada lagi drama Jepang yang gak kalah bikin baper dari drama-drama tadi, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan itu aja dari gue pecinta drama, jangan lupa subscribe. Bye-bye.